Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya, motivasi insya-Allah akan jadi inspirasi. Tuan-tuan dan puan, saya ada satu soalan untuk anda. Adakah hidup ini nasib ataupun pilihan? Jawab, 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 jawab. Apa anda rasa jawapannya? Betul. Saya tahu. Anda akan jawab dengan penuh kebijaksanaan. Anda akan sebut apa? Pilihan, Faizul. Pilihan. Betul, tuan-tuan dan puan. Cumanya, adakah jawapan anda boleh anda terjemahkan dalam bentuk perbuatan? Ini saja yang menjadi persoalan. Ramai daripada anda tahu nak buat macam-macam dalam hidup anda. Tahu pelbagai perkara. Jawab pandai habis. Tapi bila datang dalam bentuk perbuatan, anda sentiasa menggunakan mod nasib. Maksudnya apa? Anda berharap sesuatu akan berubah. Anda akan berharap sesuatu akan datang pada anda. So, ini semua perbuatan orang-orang yang meletakkan hidup dia pada nasib. Sepatutnya anda memilih untuk berubah. Maksudnya apa? Apa yang anda buat sekarang? Apa yang anda ada buat hari ini dah? Sepatutnya anda kena buat pilihan. Maksudnya apa? Sama ada pilih untuk buat begitu ataupun buat begini. Sama ada untuk buat di sana atau buat di sini. Anda kena buat pilihan. Anda tak boleh menunggu, tak boleh berpeluk tubuh, menunggu, mengharapkan sesuatu akan kembali balik seperti asalnya. Itu pun satu perbuatan yang dipanggil mengharapkan nasib datang. Jadi, apa saya cadang kepada anda? Anda kena buat pilihan, bukan di sini saja, tapi di sini. Maksudnya apa? Anda kena lakukan satu perubahan sekarang. Sekarang dan sekarang. Anda kena pergi capai benda tu. Anda kena pergi gerakkan benda tu. Anda kena uruskan benda tu. Ha, itu dipanggil orang yang sentiasa memilih pilihan sebagai mood untuk menjalani kehidupan. So, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan faham dan amalkan benda ni. InsyaAllah. Okay? Jumpa lagi dalam sesi yang lain-lain bersama dengan saya. Okay? Assalamualaikum.